Industri musik dunia kehilangan sosok legendarisnya. Ya, penyanyi Sinéad O'Connor meninggal dunia di usia 56 tahun pada Kamis 27 Juli 2023. Kabar berpulangnya penyanyi lagu Nothing Compares to You disampaikan langsung oleh pihak keluarga. Tidak diungkap apa penyebab Sinéad O'Connor meninggal dunia. Presiden Irlandia berduka. Kabar duka kematian Sinéad O'Connor membuat banyak orang ikut berduka. Farquhar menyebut musik Sinéad dicintai orang seluruh dunia. Sementara Huygens mengenang sang penyanyi yang punya suara indah dan unik. Pernah dirawat di rumah sakit mental. Sinéad O'Connor lahir dengan nama asli Sinéad Mary Bernadette O'Connor pada 8 Desember 1966 mengalami masa kecil yang sulit. Orang tuanya bercerai dan Sinéad menyebut dirinya disiksa oleh sang ibu. Saat remaja, ia sempat dirawat di Angrenan Training Center, semacam rumah sakit mental yang menangani wanita yang dianggap nakal karena kedapatan mengutil. Di sini, seorang suster memberinya gitar dan seorang guru mengajarinya bermusik, dan inilah cikal bakal karirnya di dunia hiburan. Karir di dunia musik. Ia merilis album perdananya yang sukses, The Lion and the Cobra, pada 1987. Album keduanya yang bertajuk I Do Not Want What I Haven't Got makin meroketkan karirnya, terutama dengan lagu Nothing Compares to You yang termuat di dalamnya. Lagu yang ditulis oleh Prince ini meraih posisi pertama di tangga lagu sejumlah negara, termasuk Amerika dan Inggris. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya Popgens, dan follow sosial media kami lainnya.